Komunitas runner Tanjung Pinang menggelar fun run bertajuk Indonesia Merdeka Run 7,8 km. Kegiatan ini digelar dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-78 tahun. Mengambil start dan finish di area Menara Kembar Jembatan Dompa, kegiatan fun run ini diikuti tak kurang dari 100 pelari dari Tanjung Pinang dan sekitarnya, mulai dari atlet pemula hingga atlet master. Sebagai apresiasi terhadap peserta yang finish setelah berlari dengan jarak sejauh 7,8 km, panitia memberikan jersey dan medali kepada sejumlah pelari terdepan. Edi Rifana dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas partisipasi peserta yang hadir mengikuti kegiatan. Dirinya berharap kegiatan tak sekedar mengejar hadiah, namun wujud rasa kegembiraan menyambut HUT kemerdekaan RI. Jersey yang akan kita bagi ya. Adil ya semua ya. Dan Adil, untuk yang virtual hari ini mulai dari jam 00 sampai jam 24 saya menyiapkan juga 5 baju untuk putra dan putri yang pesta cepat. Artinya hari ini kita terima kasih sudah hadir semua. Saya pengen dengar yel-yel Merdeka! 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 Guna mengakomodir para pecinta lari yang berada di luar Tanjung Pinang atau yang tak sempat bergabung secara langsung, panitia juga membuka kategori berlari secara virtual di lokasi masing-masing. Namun terlebih dahulu bergabung dengan Klub Runners Tanjung Pinang melalui aplikasi Strava Running. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.